Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk terbaru. Ini adalah truk Tawakal Reborn ya, atau truk dengan julukan Tawakal. Dan untuk truknya ini dari Mas Budisan untuk modnya ini. Dan bagi teman-teman yang menginginkan truk ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk penampakannya ini truknya sudah full custom ya, jadinya keren banget di sini. Seperti truk sel ya ini. Pokoknya mantep banget. Dan kita cek untuk fitur-fiturnya dulu. Di sini untuk perlampuannya terlihat sangat normal ya. Untuk lampu dekatnya dan juga lampu jauh. Untuk wipernya ini keren banget ya. Karena wipernya ini bisa menggerakkan dari strobo ya. Mantap banget. Dan seperti biasa di sini untuk bukaan pintunya terbuka dua-duanya ya, dan juga untuk bagian pintu belakang itu bisa terbuka. Dan ini truknya kita putar dulu, kita cek untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya ini seperti yang kemarin kita review ya teman-teman, yang Black Team ya kalau nggak salah. Untuk lampunya itu sama. Ya, ini lampunya minimal sekali dan saya suka untuk lampunya. Dan untuk interiornya seperti ini. Untuk interiornya ini stikernya menutupi kaca ya. Jadi untuk spionnya kurang kelihatan di sini. Tapi overall dari bagian dashboard dan teksturnya ini saya suka banget. Dan kita cek untuk animasi. Di sini untuk animasi pertama ceper dan menurunkan dari muatan terpal. Lalu untuk animasi kedua di sini hidrolik dari bumper ya. Dan untuk animasi ketiga di sini untuk bagian jungkit. Jadi truk ini bisa dijungkit ya, teman-teman. Dan kita coba untuk ini ya. Kita aktifkan untuk animasi yang pertama. Dan kita buat oleng di sini. Di sini untuk olengnya lumayan mantap ya di sini. Tapi kita harus keluar terminal dulu. Biar olengnya tambah mantap, kita naikkan lagi ya untuk suspensinya. Dan di sini sudah full variasi ya, seperti gantungan busway ini sudah ada. Wis, kita mau oleng teman-teman. Dan ini kita keluar dari terminal Wonogiri ya teman-teman. Ini kita coba oleng. Wow, di dalam ternyata ada aksesoris gantungan ya. Ini keren banget, bisa bergerak dengan lancar, jadinya mantap ya di sini. Dan ini kita akan mencoba oleng, tetapi kita cari biar trafiknya itu agak sepi ya, jadi biar tidak mengganggu dari perjalanan trafik. Dan ini kita coba, aduh hati-hati karena trafiknya dari lawan arah itu masih padat ya di sini. Dan di sini untuk gasnya serta remnya itu pas banget, jadi nggak terlalu ngebut gitu ya. Apalagi ini truknya cocok sekali buat kalian yang suka oleng, itu mantep banget. Oke, kita blong ini untuk truk peti kemasnya ini. Oke, mantap. Di depan ada bis Rosalia Indah, ini Tronton ya. Oke, kita coba oleng. Oke, mantap ya. Untuk bagian suspensinya juga mentul banget, pokoknya ini recommended. Waduh, ban belakang terbang dong yang bagian kiri. Oke, kita oleng. Waduh, hampir nabrak dong. Kalau itu nggak nabrak nggak bakalan berhenti ya. Kita lanjutkan lagi. Oh, ternyata ada itu ya, rambu lalu lintas ya. Kita lanjutkan lagi karena di depan itu lurus kayaknya jalannya. Oke, hati-hati, hati-hati. Oke, jangan sampai nabrak.
Oke, kita oleng, mantap jiwa di sini ya. Dan bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabricia dan channel, salam budget mania.